Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita dapat kita bangun, dapat kita salat subuh, dapat kita duduk mentadabbur makna dari kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan tadabbur kita dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dari muka surat 28 ayat yang ke-186. Yang surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 186 dari juzuk yang kedua muka surat 28 kaliku mushaf. Kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita tadabbur mana yang kita sempat insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang kita sangat-sangat berhajat kepadanya. Dan dialah Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah beri kepada kita kesempatan untuk kita baca Quran dan untuk kita berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Kerana wahyu ni adalah benteng keselamatan. Wahyu ni adalah benteng keselamatan bagi kita dalam kehidupan kita ni. Saya suka semalam bagi satu contoh. Macam mana kapal selam yang baru ni karam dan meletup dalam air, dalam Titan dia. Dia turun, punya turun, punya turun, sampai ke satu tahap dia meletup. Dia meletup ke dalam lah, crash. Pasal apa? Sebab dia punya kekuatan badan kapal tu tak boleh nak tampung tekanan dia. Jadi maknanya kalau kita ni kemampuan yang ada ni boleh sampai ke tahap 2000 meter dalam air, maka kita boleh pergi setakat 2000 meter je. Kalau kita pergi dalam lagi, kita bermasalah. Sama juga kalau kita naik ke udara, naik ke langit pun setapak mana kita boleh pergi. Ada hak dia, kita boleh naik sampai ke mana. Sampai ke satu tahap, dada kita akan jadi sesak, tekanan dah jadi tinggi. Pasal apa? Itulah kemampuan yang ada pada kita biasanya, normal. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, dia boleh naik lagi, boleh naik lagi. Kalau dia pakai pula baju angkasa dia, dia boleh keluar daripada atmosfera kita dan boleh sampai ke angkasa. Sama ada nak duduk di bulan ke stesen angkasa ke, itu cerita panjang. Tapi nak sebutnya bahawa bila kita dalam keadaan biasa, kemampuan kita terbatas. Tapi bila ada sesuatu yang memandu kita, menjaga kita, kita barulah kita boleh pergi kepada sesuatu yang di luar daripada batasan kita, tetapi dalam kadar limitasi yang digariskan. Kalau lebih daripada itu, kita pun binasa. Saya bagi contoh tu supaya kita nak faham bahawa dalam kehidupan biasa kita, kita boleh tengok apa yang kita nampak. Dan dalam hidup ni banyak lagi benda yang kita tak nampak. Sebab perkara wujud ni ada dua. Wujud secara nyata dan wujud secara gaib. Bila benda nyata, kita boleh tengok mata kita, kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Tapi ada banyak lagi dalam kehidupan ni benda yang kita tak nampak, yang disebut sebagai perkara ghaib. Untuk mengetahui benda ghaib ni, kita tak boleh pergi dengan kekuatan kita sebab kita ada limitasi. Lalu dalam perkara tersebut, kita ada panduan wahyu. Wahyu ni dia datang kepada kita, membawa kita kepada sesuatu di luar daripada jangkauan akal kita. Dengan wahyu kita tahu adanya malaikat. Dengan wahyu kita tahu adanya jin. Dengan wahyu kita tahu adanya alam barzakh. Adanya nikmat kubur.
adanya azab kubur. Dengan wahyu kita tahu Nabi naik langit pertama. Langit kedua, kita nampak ni langit satu ni je. Tapi dengan wahyu kita tahu ada langit pertama, ada langit kedua, ada langit ketiga, ada langit keempat, sampai langit keenam, sampai langit ketujuh. Dan atas pada langit yang ketujuh, Nabi kata ada Sidratul Muntaha. Satu pokok yang sangat indah, yang sangat besar, yang warna-warninya tidak mampu digambarkan oleh perkataan manusia. Dan atas pada Sidratul Muntaha, Nabi SAW kata, atas pada langit yang ketujuh adalah Arasy Allah yang Maha Agung. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada makhluk ni melainkan Arasy. Dialah yang paling tinggi. Dan Allah Azza wa Jalla maha tinggi daripada sekalian makhluknya Allah. Maha agungnya Allah Subhanahu wa Taala. Tapi dalam masalah tu kita hanya boleh pergi pada kadar yang wahyu bagi tahu kepada kita. Pertama, kita ada limitasi. Yang kedua, wahyu memandu kita. Sampai ke tahap mana? Sampai yang wahyu bawa sahaja. Kalau kita pergi lagi kepada lebih daripada tu, kita crash. Inilah nikmat wahyu. Inilah nikmat Al-Quran. Dan inilah nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pada hari ini, alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca Quran, kita berusaha untuk memahami wahyu Al-Quran, wahyu Allah. Itu sahaja tujuan kita. Kerana ini nikmat. Berapa ramai orang yang datang kepadanya Al-Quran, dia tak baca pun Quran. Berapa ramai orang yang sampai kepadanya nikmat Al-Quran, dia baca Quran tapi dia tak faham pun apa yang Quran bagi tahu kepada dia. Sebab itu, alhamdulillah, alhamdulillah, pujilah Allah bahawa Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama menghayati, mentadabbur makna ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kita doa kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita. Allah tetap kurniakan kepada kita satu kesempatan untuk kita berdamping dengan Al-Quran. Okey? Bukan kerana siapa-siapa. Kerana Allah, kerana kita tak memahami kata-kata Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, senantiasalah berdoa kepada Allah agar Allah pandu kita, Allah kurniakan kepada kita kefahaman berkaitan dengan agama kita melalui panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Inilah nikmat, dan kita mesti yakin bahawa seandainya kita dekat dengan Al-Quran, seandainya kita dekat dengan As-Sunnah, insya-Allah Allah Azza wa Jalla akan jaga kita. Ni Allah jaga kita insya-Allah. Kerana takkanlah Allah Ta'ala ni membiarkan orang yang berusaha nak baca Quran, nak faham Quran, kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hidup dalam kesesatan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu kepada kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballah wa sunnati rasul wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah rasul. Sebab itulah kita berusaha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan sebab tu juga kita katakan inilah jalan kebenaran. Bukan kita yang benar, tak, bukan siapa-siapa yang benar. Bukan kata Ustaz A betul, Ustaz B salah, Ustaz C betul, Ustaz D salah. Tak. Kita bukan bawa mesej kita betul, tidak. Kita bawa mesej kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu milik Allah. Tugas kita mencari apa yang Allah bagi tahu. Jadi kalau hari ni kata, oh, Ustaz tu betul, bukan masalah Ustaz A, Ustaz B dah. Masalah dia macam mana kita mencari kebenaran yang datang dari Allah.
Kalau tiba-tiba andainya satu hari saya ajak kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka peganglah Al-Quran dan juga Sunnah. Tinggalkan perkataan manusia. Pasal apa? Kebenaran milik Allah, bukan milik kita. Jadi hari ini bila kita kata inilah kebenaran, berarti kita berusaha mencari kebenaran yang Allah wahyukan kepada Nabi dia dan Nabi sampaikan kepada umatnya, diwarisi dari generasi demi generasi. Alhamdulillah, Quran yang ada pada kita hari ini adalah 100%, bukan 100%, 1000% pun kita boleh kata yakinnya kita inilah wahyu yang telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah panduan bagi kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Nah, jadi kita sendiri pun mesti ada satu sifat mujahadah, berjuang untuk hidayah. Jangan kita kata aku tak apalah. Asal mano ada tu okey. Kadang-kadang ada sifat orang ni dia tunggu hidayah. Dia duduk mana orang main ngajar betul belakang tu kok satu. Ada setengah tu duduk rumah tak mari, tak apalah kalau Allah nak bagi hidayah, hidayah aku. Nah, kadang-kadang kita sampai satu tahap kita katalah, bukan kata, bukan kita kata, kita tengoklah orang yang baru masuk Islam lebih faham tentang Islam daripada orang yang lahirnya sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab orang tu dia nak masuk Islam, dia belajar. Kita tengok Firdaus Wong, kita tengok Dr. Farid Ravi, kita tengok Ustaz Husaini, Lim Joysun, macam-macam lagi, Ustaz Fitri Abdullah, macam-macam. Mereka ni bila cerita beragama kita kata dia ni baru masuk Islam, tapi dia faham. Pasal apa? Sebab hidayah ni dia kena cari, belajar. Dia belajar. Berapa ramai orang yang lahirnya Islam, bila Tok Qadi tanya nak akad nikah, nak suruh mengucap dengan selawat apa ketar, takut tukar. Nah, tukar. Tok Qadi kata, acu mengucap dua kalimah syahadah sikit. Dia tak faham bahasa Arab pun syahadah, syahadah. Dengan selawat dengan syahadah pun dia tukar. Sebahagiannya lah. Pasal apa? Sebab hidayah tu kita kena cari. Jadi sebab itu dalam bab mencari ilmu ni, saya katakan sekali lagi, mukadimah kita panjang sikit bab hari ni, berusahalah mencari hidayah, ikhtiar. Dan Nabi SAW bagi ganjaran, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mana dia menyusuri, mengambil satu jalan untuk mencari ilmu, ilmu dalam agama kita, dia pergi start kereta, turun daripada rumah, bawa kereta, mari pergi tempat cari ilmu. Jauh kita mari ni, kadang-kadang ada musafir jauh berkilometer mari kerana mencari ilmu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan dengan sebab dia cari ilmu di dunia, dia menyusuri jalan untuk ilmu di dunia. Dengan sebab itu Allah memberi kemudahan baginya untuk mencari jalan syurga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Allah mudahkan kita nak tahu jalan-jalan syurga. Sebab itu carilah ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikurniakan satu halaqah yang mana saya kira orang yang paling berhajat dan bermanfaat kepadanya adalah saya sendirilah. Bukan kerana apa, kerana perlunya kita senantiasa berada dalam ilmu Al-Quran. Kalau tak ada kelas ni kan, orang dengar pun lemang, orang mengajar pun lemang. Betul tak? Kalau orang berdengar tu mungkin ada ustaz lain nak mengajar. Ustaz yang mengajar ni kan, kadang-kadang lemah pas kita juga bila tak ada kelas. Tambah pula cuti panjang, kalau cuti kan.
Lemah kita rasa. Jadi saya katakan, kita semua ni sama ada yang mendengar atau yang mengajar, hajat kita kepada majlis ilmu sangat-sangat besar. Dan pujilah Allah dalam dua-dua keadaan. Sama ada yang mendengar, syukur kepada Allah ada orang mengajar. Dan orang yang mengajar, syukur kepada Allah kerana Allah bagi peluang untuk kita adakan majlis ilmu. Kerana kita bila kita baca, kita sama-sama mengambil manfaat dari Al-Quran. Kerana nikmat ini dari Allah, bukan daripada siapa-siapa. Semoga Allah Ta'ala istiqamah kita, istiqamahkan kita dalam majlis ilmu ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca sekejap tadi berkaitan dengan ayat doa, di mana antara amalan puasa, kefarduan puasa dan antara bulan Ramadan, tak habis lagi cerita bab puasa di bulan Ramadan, maka Allah selitkan satu ayat berkaitan doa. Kalau kita perhatikan ayat 183 yang kita baca sebelum ni, ayat 183 cerita tentang kefarduan puasa. Ayat 184 cerita pada orang yang tak mampu puasa boleh bayar fidyah. Cerita 185 kefarduan berpuasa di bulan Ramadan setelah melihat anak bulan dan kewajipan mencukupkan bilangan hari Ramadan apabila seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu bertakbirlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 185. Ayat 186 hak kita baca hari ni cerita tentang doa. Ayat 187 kembali cerita tentang puasa. Bererti ayat 186 ni adalah ayat yang Allah Ta'ala celahkan dia. Antara ayat-ayat puasa, tak habis lagi puasa, Allah bagi satu ayat berkaitan doa di tengah-tengah ayat puasa. Pertama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kaedah dalam bab berdoa. Yang kedua, Allah juga seakan-akan nak bagi tahu kepada kita betapa dekatnya kaitan antara doa dan juga puasa. Dan akan kita baca nanti hadis yang menunjukkan salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah ialah doa orang yang berpuasa. Dekatnya hubungan antara doa dan puasa. Betul, bila orang berpuasa berdoalah. Orang berpuasa berdoalah. Dan bila kita berdoa kepada Allah, carilah sebab-sebab mustajab doa, antaranya adalah puasa. Okey. Jadi sebab itu kita ni dalam mengabdikan diri dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kaedah dan cara, dan kita faham perkara ni apabila kita baca Al-Quran Al-Karim. Apabila kita baca Al-Quran Al-Karim. Sebagai contoh saya bagi tahu dulu dalam satu grup kami, satu grup yang saya ada dalamnya, tiba-tiba ada orang tu sakit. Ada orang sakit, jadi dia hari tu hari Jumaat. Kebetulan ada orang tu sakit. Lepas tu dalam grup tu dia kata, nanti malam ni lepas Isyak kita pakat sembahyang hajat untuk minta doa kepada Allah untuk hajat fulan bin fulan. Saya pun kata dalam grup, kan orang marahlah kita kata macam tu tak, tapi kita sekarang berada di hari Jumaat. Waktu mustajab doa antara yang ditekankan dan antara yang dijangka, itulah waktunya mustajab doa adalah selepas asarnya hari Jumaat sebelum terbenamnya matahari. Orang ni ajak kita sembahyang hajat lepas Isyak nanti. Malam satu dah. So kita ni kadang-kadang panduan agama bagi satu para kita yang jelas,
Kenapa kita tak doakan? Kalau kita dia kata, kawan kita ni sedang sakit, berhajat kepada doa kita. Sekarang kita adalah waktunya mustajab doa. Hari Jumaat. Dan kita sedang berada depan kita waktu asar. Maka tolonglah pakat-pakat berdoa antara asar sampai maghrib. Supaya Allah Ta'ala sihatkan kawan kita ni. Pasal apa? Agama menyatakan kepada kita, itu waktu mustajab doa. Tapi bila manusia tidak terpandu dengan hidayah, dia boleh tinggalkan sesuatu yang Nabi dah bagi tahu kepada kita, sesuatu yang ada hujah dari sudut agama, lalu dia berpindah kepada sesuatu yang tidak ada hujahnya dalam agama. Maka kita kena kembali kepada evidence base. Maknanya berhujah dalam agama berdasarkan bukti. Ini yang memandu kita. Sebab tu saya katakan panduan hidup ni, kita bukan belajar sekadar untuk tahu, tapi kita belajar untuk apabila kita tahu, kita beramal sesuai dengan panduan wahyu. So dalam kes yang tadi, saya tegurlah satu. Bukan tegur tu sebab nak kata demon. Tak, saya kata kalau kita nak doa mustajab, nak betul-betul hajat kita didengar oleh Allah, sekaranglah waktunya. Kenapa kita nak tunggu sampai isyak apa-apa kita nak makan sembahyang hajat? Sedangkan sekaranglah waktunya kalau kita nak berdoa kepada Allah. Kerana wahyu memandu kita untuk berdoa di waktu itu. Begitulah juga bila kita ada hajat tertentu, maka kita boleh saja berpuasa pada hari tersebut. Kemudian kita berdoa sepanjang waktu kita berpuasa kerana mengharapkan doa mustajab dari ibadat puasa kita. Ini panduan wahyu. Kenapa kita tak bangun di sepertiga akhir malam untuk kita berdoa? Kerana ada wahyu bagi tahu itulah waktunya doa mustajab. Perhatikan masyarakat ni, bila dia tidak dipandu oleh wahyu, ada hajat je, pergi jumpa ustaz, ustaz tolong bayar hajat. Padahal depan kita ada waktu-waktu mustajab doa. Ini wahyu, soal kita berinteraksi dengan wahyu. Saya semalam pergi satu masjid, pergi kita, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tak sempat lagi nak zikir. Assalatu jami'ah, dia kata. Teruh. Saya kata, Ya Allahu Akbar. Kenapa nak tinggalkan zikir lepas salat? Istighfar tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nak tinggalkan ayat kursi. Yang mana Nabi kata, siapa yang baca ayat kursi lepas salat, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Kenapa sanggup kita tinggalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali? Hanya kerana satu hajat manusia ni. Nah, yang mana kita sebenarnya boleh tangguhkan doa ni pada hajat manusia ni untuk kita dahulukan dulu petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah bagaimana kita berinteraksi dengan wahyu. Bukan sebab kita nak kata siapa betul siapa tak. Kita ni wahyu ada depan kita. Seesa akhirat nanti kita akan dipertemukan dengan Nabi kita. Yang kita kata gini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak bagi tahu apa pada Nabi? Kalau Nabi kata, aku ajar kepada kamu, Muhammad Nabi yuka, siapa Nabi kamu? Bila sebut siapa Nabi ni, bukan sekadar kata Nabi tu. Macam mana kita ikut Nabi, baru kita boleh mengaku dia Nabi kita. Kalau sekadar nak sebut Nabi, siapa-siapa pun boleh mendakwa dia umat Nabi. Sebab tu ada dalam hadis, orang tu dia mengaku umat Nabi, tapi dia dihalang daripada minum air kolam Nabi di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab dia mengaku mulut dia umat Nabi, tapi dalam perbuatan dia menyelisihi apa yang Nabi ajar. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut macam tu. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidayah ni nikmat yang besar. So saya katakan sekali lagi, ayat Quran yang cerita tentang puasa, 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 bab doa. Kemudian sambung lagi bab puasa. Menunjukkan kedudukan doa dan hubung kait dia dengan puasa itu sangat dapat. Baik, kita baca dulu makna ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maksud dia,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, senantiasa hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah Ta'ala kata, aku ni hampir dengan kamu, dekat dengan kamu. Dan aku, bila kamu berdoa, aku akan kabulkan permohonan kamu. Falyastajibuli, kata Allah, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni dengan mematuhi perintahku. Walyu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka menjadi baik serta betul, mendapat petunjuklah. La'allahum yarsudun. Baik, kita faham ayat ni. Faham tak maksud ayat? Ayat ni Allah Ta'ala kata, apabila orang tanya kepada kamu Muhammad tentang aku, yakni Allah, katalah Allah ni dekat. Allah ni dekat dengan kita. Dekat dari sudut mana? Apabila kita berdoa, dia akan kabulkan permintaan kita. Jadi dalam bab doa ni, satu, semua orang boleh berdoa. Tidak ada yang menghalang antara seorang hamba dengan Allah daripada doa. Tak ada. Semua orang boleh berdoa kepada Allah. Hari ni kalau ada orang kata, awak siapa nak doa kepada Allah? Awak orang jahat, awak orang zalim. Kita kata, Al-Quran kata, Allah dekat dengan makhluk dia. Dan siapa-siapa orang pun boleh berdoa. Tidak ada yang menghalang seorang hamba dari berdoa kepada Allah. وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, dan Allah Ta'ala suruh kita berdoa kepada dia. Dan antara jaminan Allah Ta'ala kepada kita setelah daripada dia perintahkan berdoa ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan doa itu akan didengar oleh Allah. Macam mana sifat Allah dengar doa? Macam mana sifat Allah dengar doa? Allah ni kan maha mendengar. Okay? Macam mana kita nak berdoa? Adab kita berdoa kepada Allah. So kita kembali kepada hadis Nabi. Nabi ada tak cerita? Jawapan dia ada. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, daripada seorang sahabat, yang ni riwayat Imam Ahmad pun ada, seorang sahabat nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa cerita, satu hari kami dalam musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kumpulan sahabat musafir dengan Nabi untuk pergi perang. Dalam musafir tu naik tanah tinggi, kami berdoa kepada Allah. Kami bertakbir, turun tempat rendah, kami bertasbih. Dia kata, wala na'lu syarafan, wala nahbitu, kami masuk lembah, kami naik tempat tinggi. Semuanya kami bertakbir dengan kuat. Kuat suara. Kuat suara. Lalu Nabi SAW pun mendekati kami. Nabi kata, ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, wahai manusia, perlahankanlah suara kamu. Kerana sesungguhnya Allah itu atau Tuhan yang kamu minta kepadanya, kamu bukanlah menyeru Tuhan yang peka lagi ghaib. Akan tetapi kamu sedang berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan sesungguhnya dia yang kamu seru itu
lebih dekat kepada kamu daripada leher unta kamu, leher tunggangan kamu. Dan wahai Abdullah bin Qais, kata Nabi, aku nak ajarkan kepada kamu satu kalimah dari perbendaharaan syurga, iaitulah la haula wa la quwwata illa billah. Dalam ayat ni Nabi tegur sahabat yang mengeraskan doa. Kalau kita doa sampai seolah-olah jerit-jerit, itu bukan adabnya kita berdoa. Doa ni antara kuat dan juga tak dengar, pertengahan. Kita doa kepada Allah, ya Allah, ayat kita tu ayat merayu, ayat memohon. Okay? Pasal apa? Sebab Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa saja yang kita doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di mana saja kita berada, dalam rumah kita ke, di masjid ke, di mana-mana pun, semua tempat dan semua keadaan Allah dengar doa kita. Kalau nak cari waktu mustajab, cari waktu lain tu. Cari keadaan mustajab tu. Tapi umumnya, bila seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah dengar doa dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dalam doa ni ada kebaikan. Allah Ta'ala kata apa? Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah 'azza wa jalla bid'awatin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal." Kata Nabi, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah yang tiada dalam doanya dosa dan pemutusan silaturrahim. Dia bukan doa benda-benda hak jahat dah. Dia doa benda baik. Dia doa bukan untuk memutuskan silaturrahim. Sebaliknya dia doa kebaikan. Tidak ada seorang Muslim pun berdoa dalam keadaan begitu, melainkan Allah pasti akan bagi kepadanya salah satu daripada tiga perkara. Nabi bagi tahu. Mana siapa saja berdoa kepada Allah dengan syarat doa dia tidak mengandungi dosa dan tidak memutuskan silaturrahim, Nabi bagi jaminan atau Allah kata pasti dia akan dapat salah satu daripada tiga perkara. Apa dia? Pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Pertama, Allah segerakan apa yang dia minta. Bererti, bila dia minta, Allah bagi seperti mana yang dia minta, sesegera yang Allah Ta'ala nak bagi. Okay? Yang kedua, Allah wa imma an yadakhiraha lahu fil ukhra. Allah Ta'ala tak bagi kepada dia apa yang dia minta di dunia, tapi Allah tangguhkan kebaikan yang dia minta di akhirat nanti. So dia minta dengan minta dengan minta, ya Allah tak dapat. Minta lagi tak dapat. Minta lagi tak dapat. Sampai hari akhirat, rupa-rupanya selama ni yang dia minta, dia tengok pahala dari sudut doa dia bertimbun-timbun di akhirat nanti. Dia je tak sedar. Nah, kalau kita ni, contohlah buat transaksi. Buat-buat transaksi, gagal. Buat-buat transaksi, gagal. Masuk duit, gagal. Saya pernah berlaku sekali. Tapi bank ambil baliklah duit. Ada orang tu dia nak bagi transaksi duit kat saya. Dia masuk 3,000, reject. Dia masuk lagi 3,000, reject. Lepas dia masuk 3 kali 3,000, reject. Dalam akaun saya ada 1,000,000. Terkejut saya.
Dia kata, ustaz, kalau betul lagu ni baguslah ustaz, rezeki kita lah. Sebab kita kolek dana ni untuk bantu orang miskin, tiba-tiba Allah bagi 1,000. Saya pun kata, aku tak berani nak guna ni. Tiba-tiba memang lepas beberapa hari dia tidak balik. Rupanya dia sistem dia mungkin ada kesilapan masa tu. Tiba-tiba lepas daripada tu dia tolak balik, tinggal hak 3,000 asah. Dah. Hak tu hak bank lah. Hak kita ni kadang-kadang bayar transaksi, bayar gagal. Kad kredit tolak dah. Lepas tu bayar, gagal. Kad kredit tolak pula, duit habis tapi barang tak dapat. Hak siapa dapat? Hak orang hak jual tu dapat mana? Yang lebih dahsyat daripada tu bukan yang lebih, yang lebih untung daripada tu ialah transaksi dengan Allah. Minta dengan Allah tak dapat. Minta dengan Allah tak dapat. Kita berkata, gagallah doa aku. Sampai-sampai hari akhirat, ya Allah, rupa-rupa ni selama ni dia tak gagal. Cuma Allah simpan untuk kita nak bagi di akhirat nanti. Ini nombor dua. Jaminan doa oleh Nabi SAW. Lepas tu bila kita doa tak dapat, jangan putus asa. Doa lagi. Pasal apa? Mungkin tak dapat di dunia, Allah simpan untuk kita di akhirat nanti. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jaminan yang ketiga, satu tadi Allah bagi hak dia minta di dunia. Yang kedua, Allah tak bagi dia apa yang minta di dunia, tapi Allah simpan untuk akhirat dia. Yang ketiga macam mana pula? Yang ketiga, Allah alihkan atau ganti doa kebaikan dengan Allah hilangkan kemudaratan. Okay? Wa an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Kita minta kebaikan, ada benda buruk nak datang. Tapi Allah lebih tahu, sebab kita tak tahu benda buruk nak datang ni. Kita dah minta, ya Allah, bagilah kebaikan. Lalu Allah Azza wa Jalla, dengan sebab kita minta kebaikan, Allah alihkan daripada kita, Allah hindarkan daripada kita keburukan yang nak datang. Jadi Allah ganti. Sama ada Allah bagi, atau Allah simpan, atau Allah ganti. Tiga perkara tu Allah atau Nabi SAW bagi jaminan kepada kita dalam bab doa. Sahabat yang mendengar hadis ni, dia berkata, kalau macam tu Nabi, kita pakat doa banyak-banyak lah. Idzan nuksir, kalau gitu kita doa lah banyak-banyak. Kata sahabat, dah tak rugi, doa lah banyak-banyak. Nabi SAW kata, Allahu akthar. Kalau kamu minta lagi banyak, kalau kamu minta banyak-banyak, Allah lagi banyak anugerah yang dia nak bagi. Jadi tidak ada limitasi dalam bab doa. Nak doa banyak mana? Minta apa dengan Allah? Mintalah. Ya Allah, aku minta syurga. Ya Allah, aku minta istana. Ya Allah, aku minta sihat. Ya Allah, aku minta kaya. Ya Allah, aku minta. Minta. Tak ada limitasi minta dengan Allah. Cuma Nabi kata, jangan minta benda dosa, jangan putuskan silaturahim. Jangan minta benda hal tak betul. Minta, ya Allah, bagilah hidayah kepada jiran aku A, bagilah hidayah jiran aku B, jiran aku, saudara aku, anak-anak aku. Ya Allah, bagilah hidayah kepada semua orang yang aku kenal. Tak ada limitasi. Kita tengok orang kafir, baiknya dia, ya Allah, berilah hidayah kepada dia, ya Allah, dia baik, ya Allah. Kita minta kepada Allah, tak ada limitasi. Melainkan jangan ada dosa. Bila Allah tak, bila orang tu mati dalam kekufuran, mati dalam kesyirikan, kita tak boleh minta, ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Pasal dia mati dalam kesyirikan, yang tu ada larangan daripada Allah. Jangan kita doa kepada orang kafir yang dah mati. Tapi kalau dia tak mati lagi, kita minta, ya Allah, bagilah hidayah kepada dia. Boleh. Sebab Nabi pun doa untuk Abu Jahal. Nabi pun doa untuk Umar Al-Khattab. Dan akhirnya Umar Al-Khattab dapat hidayah disebabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam satu keadaan lain, Nabi ajar kepada kita, Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa seseorang daripada kamu
selama mana dia tidak gopoh dalam doa. Gopoh dalam doa ni apa pula? Sahabat tanya, apa dia doa gopoh dalam doa ni? Nabi SAW bagi tahu, gopoh dalam doa ni, dia doa 2-3 kali, dia kata Allah Ta'ala tak terima doa dia. Jadi sebab tu dalam bab doa ni, jangan putus asa dari doa. Tak dapat doa lagi, tak dapat doa lagi, tak dapat doa lagi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Jangan bakhil dengan doa. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi serta An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tiga golongan Allah tidak tolak doa mereka. Ini yang kita sebut di awal tadi deh. Tiga golongan Allah Ta'ala tak tolak doa mereka. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampailah dia berbuka. Atau hina yuftir, di saat dia berbuka. Jadi doa ni, orang yang berpuasa sepanjang waktu puasa dia mustajab doa. Tapi makin akhir makin kuat, makin mustajab. Paling mustajab doa bagi orang yang berpuasa bila? Sewaktu dia nak berbuka. Pasal apa? Sebab ibadat dia nak complete. Maknanya tahap ibadat dia makin tinggi. Saat dia berpuasa makin nak berbuka, itulah masanya pahala dia pada kemuncak ibadat puasa. Dan bila dia berdoa pada masa tu, Allah Ta'ala suka untuk mustajabkan doa dia. Allah Ta'ala tak tolak doa. Sebab tu bila kita berpuasa, paling-paling waktu kita nak doa bila? Waktu kita nak buka puasa. Petang tu duduk meja makan pukul 6, maghrib pukul 7.30. Tak, kita pun dah siap-siap, gapo semua. Sampai pukul 7, patutnya berhenti dah buat benda lain. Tapi gak ralik semua kita ni. Ada je. Duk tengok telefon lah, tengok mustak pun sama juga kadang-kadang. Nah, semoga Allah Ta'ala bagi dah petunjuk kepada kita untuk kita beramal dengan hidayah macam saya sebut di awal kuliah tadi. Sebab lafaz doa tu, wassa'imu hina yuftir, orang yang berpuasa sewaktu dia nak berbuka, sewaktu dia berbuka. Jadi doa mustajab. Dan yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Tiga ni doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah doa kekuatan bagi kita. Dan ada tempat-tempat yang istimewa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita untuk berdoa berdasarkan panduan wahyu. Antaranya adalah waktu berpuasa. Dan kenalah panggil synchronize antara ayat puasa dengan ayat doa. Rupa-rupanya ada kesinambungan antara dua ayat yang menunjukkan bahawa peranan doa bagi orang yang berpuasa ataupun peranan puasa bagi siapa yang nak berdoa. So siapa nak mustajab doa dia, carilah waktu-waktu ini berdasarkan panduan wahyu. Banyak kita ni kadang-kadang kita miss panduan. Kita anggap kita nak, ada orang pergi doa di kubur Tok Wali kerana nak doa dia mustajab. Kita kata siapa yang ajar macam tu? Dalam doa mustajab ada waktu-waktu mustajab, ada keadaan doa mustajab, ada orang-orang yang mustajab. Tak termasuk Nabi sebut kau di kubur dah. Kita orang hidup, mak kita hidup lagi, kita nak minta kerja. Nah, doa ibu pada anaknya tidak dihalang, tak ada hijab antara doa ibu dengan Allah. Minta dengan ayah, minta dengan ibu, minta dengan guru kita yang masih hidup. Nah, pergi orang pagi tengok orang fakir di orang soleh yang fakir lah. Nah, kita bagi infak kepada dia, dia pun doa kepada kita.
Dia pun tak tahu boleh jadi dia orang yang dekat dengan Allah. Itu orang. Waktu dia, ada waktu sebelum subuh, ada waktu hari Jumaat, ada apa, waktu hujan. Itu waktu-waktu mustajab yang banyak ni. Jadi sebab tu ada keadaan doa di multazam, doa waktu wukuf, doa di hari Arafah, doa-doa ni semuanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita waktu-waktu mustajab doa. Jadi kita ni sebagai hamba Allah, kita cari waktu-waktu ni pun untuk kita doa. Jangan kita lari daripada petunjuk ni, pergi nak cari hak lain. Sedangkan Allah dah bagi tahu dah, Nabi dah ajar dah, kita pergi cari hak pesen lain pula. Andaian kita, Allah suka. Inilah antara perkara yang Nabi SAW tak suka kita buat macam tu. Dia dah ajar kepada kita petunjuk, sebaliknya kita kena kata sami'na wa ata'na. Nabi ajar, begitulah kita buat. Hari ni bila kita tegur, bila kita sampaikan maklumat ni, bukan kita nak marah pula, kita nak tunjuk pandai dah. Kita nak ajak sekalian masyarakat kita, hiduplah dalam petunjuk wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberkati kita semua, sama ada yang hadir ataupun mendengar secara online kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.